ini bukan talk show, apalagi opera. Ini cuma cerita santai bersama Kosa Kosa Komedi Santai. Kosa Kosa Komedi Santai. Kosan Santai. Emang ibu tuh kadang-kadang ngidamnya suka aneh-aneh kayak yang udah-udah. Ini pasti ngidam nih. Untung gue punya kenalan tukang ternak jin. Oh, gue mah ada aja. Sampai orang pintar seluruh Indonesia udah gue datengin. Ada, kebetulan temen gue tukang ternak jin. Dulunya dia artis. Karena sepi jom. Jadinya ternak jin. Soalnya dia terikat dalam satu televisi. Halo? Halo? Eh, kampret belum datang, gua telepon dulu. Ini orang kelihatan banget udah enggak kuat main Comedy Play. Biasa sinetron mulu sih lu. Halo? Iya. Iya. Pur? Ya. Gimana? Di sini nih, lihat sini dong. Nah. Oh iya. Yeah. Biar deh masuk. Yeah. Ternak jin. Pasti mencari-cari jin. Asam urat, Pak. Gua kirain dari jin. Asam urat tuh lu gak pantes. Pantes ya? Asam aurat. Pur, gini. Yeah. Ini kebetulan bini gua tiba-tiba nyuruh cari tukang ternak jin. Sama pembantu gua, si Jagong. Oh, tenang. Kalau emang situ mau nyari ternak jin, udah lengkap semuanya ada. Ada level-levelnya gak? Ada. Jin? Ini jin itu terbagi menjadi dua. Jin lokal, apa interlokal? Ada juga lokal, internasional, bukan interlokal. Kalau interlokal mah telepon. Kalau nasi kan buat manusia, kalau ini jin interlokal. Jadi nggak pakai nasi, jadi interlokal. Iya. Yang jin lokal itu macam-macam. Tarifnya murah, bonus SMS 300, bebas abonemen, pilih yang mana? 300. Bebas abonemen. Abonemen bebas. Ini lu telepon apa sih? Nah, ini bisa kebetulan apa aja. Oh, macam-macam, tergantung jinnya mau disuruh ngapain aja pokoknya bisa. Mau pesugihan, mau pelet, mau yang apa aja bisa. Jangan. Mau apa? Jangan pelet-pelet, trauma gua kalau pelet-pelet. Emang apa? Yang lain aja, yang bisa menghibur mungkin jinnya. Oh, bisa. Ya. Ini kebetulan jinnya. Ada yang namanya Jarwo enggak? Wow. Jarwo, jin paling jelek itu namanya Stephen. Jarwo nggak ada. Paling jelek paling Stephen. Jelek Stephen. Jarwo udah nggak main. Iya, jauh. Levelnya di bawah. Levelnya di bawah Jarwo itu. Nah, ini rumahnya lengkap. Kok rumahnya kecil? Kan jin tuh gede. Loh, ini begitu dikeluarin, set. Keluar jin? Keluar tai. Bapak jangan nanya-nanya kalau udah saya bilang keluar. Itu keluar jin. Oh, iya. Itu keluar jin. Iya. Ini rumahnya udah saya bawa. Nah. Jarwo ketawa. Lu udah berapa lama sih ternak jin gini? Kebetulan saya ternak jin itu udah dari 5 menit yang lalu. Baru dong. Lama apa itu, Pak? Lama. Kalau negeri jin tuh lama ya? Lama. Oh. Itu jin satu jam aja bisa satu. Satu jam itu sama dengan 60 menit. Itu. Kalau itu biasa dong. Ya enggak toh. Kalau alam goib tuh biasanya kalau misalkan satu hari itu bisa satu bulan. Bener nggak? Oh itu bukan. Berapa ya? Satu hari. Bisa satu bulan. Perhitungannya kan begitu. Oh enggak, itu masih dipotong masa tahanan. Itu masih potong masa tahanan. Itu masih susah. Lu ngomongin Vicky apa ngomongin jin sini? Si Vicky udah mau bebas.
banding dia. Jadi sekarang mau nyari jin apa yang di sini nih? Itu dia, pokoknya gue minta pilihan aja lah, satu jin berapa harganya? Ya kalau satu jin tergantung, bapak mau jin yang serba bisa atau bisa serba, itu tergantung. Kalau satunya saya pasang tarif. Enggak, serba bisa, kalau serba bisa nih masuk akal nih. Kalau bisa serba nih apa? Loh? Serba bisa sama bisa serba beda. Ya bedanya di mana sama-sama serba sama bisa? Loh, bisanya di depan, kalau serba bisa itu bisanya di belakang. Ya. Gimana sih, Pak? Gini, gimana? Gimana sih? Lu daerah Jawa tahu enggak Lawang Sewu? Tahu. Kita ke sono ya. Mau ngapain, Pak? Mau ngapain? Mau masukin lu dari makan setan. Ya lu bolak-balik doang lu. Lah iya, itu makanya. Ya udah gua pesan satu yang serba bisa. Ah, ya bisa ngapain aja pokoknya. Dikaretin apa enggak? Tergantung. Dikaretin apa enggak? Gua ini pesen jin bukan ketoprak. Loh, ya masa jin dikaretin? Loh iya, biar dia jinnya gak kemana-mana, itu pakainya karet. Kasian, kalau jin dikaretin darahnya gak ngalir. Masa iya dia udah mati-mati lagi? Ya. Gimana lu? Sekarang ini fungsinya untuk apa jinnya? Mungkin, ini mungkin aja sih. Karena gue laporan dari asisten rumah tangga gue, ibu minta cariin tukang ternak jin. Berarti ibu butuh jin dong? Oh pas. Saya di rumah itu kandangnya isinya jin semua. Lah ya itu makanya. Dikandangin? Saya kandangin semuanya. Tiap pagi saya kasih pur gitu-gitu. Jin. Makannya pur. Bukan apel jin gitu bukan? Bukan. Hmm. Ada yang jin yang masih bagus, ada jin belel tuh. Yang di kaleng mana tuh. Kalau itu ada di Ciamplas kalau gak salah. Ya. Pokoknya mah terserah lu, harganya berapa gua beli. Ya, siap. Datang tuh, permisi. Ini kayak Jai Langkung, datang gak diundang, pulang gak disuruh. Tuh, Mang Anton Abok, nyuk kenang-kenang aja. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Asep, asisten RW Jarwo di kampung ini. Biasa saya mau nagih uang sampah. Nanti dulu dong. Ini urusan jin belum kelar. Saya tidak mau urusan itu. Ngapain sih lu ngurusin sampah? Bapak itu orang kaya, masa belum bayar? Bukan masalah orang kaya, lu aja sampah masyarakat, lu ngurusin sampah lagi. Ini saya sama Pak RW Jarwo, dimarahin terus. Ntar dulu, siapa tau dulu. Mau ngapain, Pak? Nih, biar gua liatin sama si Ferdi. Kenapa? Ferdi, kalau nggak mau sekolah lagi, nih kayak gini. Pak, ini saya kenal nih, yang di pemain TKP kan? TKP, TOP! Oh iya. Ya. TKP! Itu ya. Acara patroli. Udah saya, ini pokoknya ini saya lagi urusan dulu. Untuk iuran sampah nanti, saya langsung ke Pak Jarwo aja. Kenapa ke saya? Sama aja, Pak. Oh beda dong, kamu kan asistennya. Yang ngurusin kan Pak Jarwo, Pak RW. Ya kan? Ya saya kan suruh Pak RW. Ya ngapain kamu nih mau disuruh-suruh? Kamu kan gak digaji sama dia. Saya asistennya. Iya asistennya, ngapain kamu mau? Kan udah jadi aturannya gitu, Pak. Masuk nggak? Hah? Masuk nggak? Jadi gimana ini, Pak? Nanti saya bayar. Tunggu 2 menit lagi. Saya mau ngobrol dulu nih, Mas. Tuh, lihat. Jinnya udah mulai tuh. Nggak ngobrol. Lagi ngobrol. Oh, iya. Sekarang. Jadi ini katanya udah nggak sabar pengen ngeliat tuannya yang baru. Oh. Sekarang. Bilangin dulu. Nanti dulu ada urusan sampah dulu. Oke. Tunggu. Ini lagi urusan masalah sampah. Apa? Oh, dia nanya, Pak. Kalau sampah masyarakat itu bisa didaur ulang enggak, Pak? Entar saya tanya dulu. Iya. Sampah masyarakat bisa didaur ulang? Enggak bisa. Itu kejelekan sebetulnya. Oh, kejelekan. Pinter dia ya. Oh, pengen salaman. Mau salaman? Oh, boleh. Oh. itu barang bukti tadi, Pak. Jangan salah loh. Jin itu mancala putra mancala putri. Oh iya. Bisa jadi apa aja. Iya. Berarti ini jin kotor. Oh bukan. Oh
Mohon maaf, Pak. Jinnya nggak ke bawah, ini tai saya. Tadi saya mau masuk, mulai saya berak. Ini tai saya, maaf. Si anjing.